Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Berikut ini cara steel clamp untuk motor Vario 110 cc ya teman-teman. Kita putar dulu untuk magnetnya sampai ada tanda garis top itu sejajar dengan tonjolan yang ada di kerengkes sebelah kanan ini ya teman-teman. Ini saya dekatkan semoga kelihatan ya. Baik, seperti ini ya teman-teman ya, sejajar. Kelihatan ya. Langsung kita menuju ke sebelah kiri ya, bagian timing. Ini ada garis atas bawah ini yang timing itu ya, teman-teman. Itu garisnya sejajar dengan potongan yang bagian silinder head ini ya. Kalau sudah dipastikan posisi topnya tepat, langsung kita steel clamp untuk bagian in dulu ya, teman-teman. Untuk ukuran celah klep untuk klep in ini 0,15 mm teman-teman ya. Lanjut untuk renggang klep yang bagian klep X ini adalah 0,26 mm. Baik teman-teman, sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Mohon bantuan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.